Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin di channelnya Mencari Gratisan. Di video kali ini Mimin akan memberikan tutorial ataupun memberikan informasi ada aplikasi terbaru nih bosku, penghasil saldo dana terbaru di tahun 2022. Dan tentunya aplikasi ini sudah terbukti ngebayar. Untuk bukti penarikannya sudah ada nih bosku. Jadi nanti di tengah-tengah video Mimin akan melihatkan bukti penarikannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tutorialnya, silakan teman-teman like dulu video ini, komentar yang positif atau komentar nomor dana kalian. Ketika nanti video ini tembus 250 like dalam waktu 1x24 jam, Mimin akan undi untuk pemenang yang beruntung yang telah me-like video ini dan berkomentar di video ini dengan nomor dananya. Dan supaya komentar kalian tidak hilang, silakan tonton video ini minimal 3 menit saja teman-teman baru berkomentar. Dan selain itu ada juga link dana kaget di setiap video-video terbaru yang bisa kalian ambil di deskripsi video ini. Oke, gak usah lama-lama teman-teman, mas, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Nah, nama aplikasi yang bakal kita lihat teman-teman atau kita review namanya Kajaya, dan aplikasi ini di developeri oleh Ziad Team. Jadi aplikasi ini udah terbukti ngebayar bosku, dan sudah didownload juga sebanyak 1000 orang dan sudah mendapatkan rating 3 dan ukuran aplikasinya 13 MB teman-teman. Dan kita bisa lihat di sini bosku, dan aplikasi ini baru saja rilis sejak tanggal 13 April 2022, dan sudah didownload sebanyak 1000 orang teman-teman, ya lumayan. Dan kita bisa lihat di sini bagaimana cara bermainnya, bagaimana cara bekerjanya, cara mendapatkan saldo dana di dalam aplikasi ini. Dan jangan khawatir, Mimin sudah ada bukti penarikannya nih bosku. Jadi agar kalian lebih percaya bahwasanya aplikasi ini fix ngebayar bosku. Jika nanti teman-teman tertarik dengan aplikasi ini, silakan aja download. Untuk link downloadnya sudah kami lampirkan di deskripsi video ini. Jika kalian tidak tertarik, tidak masalah juga. Itu kembali ke diri kalian masing-masing, maka kalian tonton dulu video ini sampai habis agar teman-temanku semua tidak gagal paham. Oke, di sini kita coba buka terlebih dahulu aplikasinya ya bosku. Dan langkah pertama di sini teman-teman itu harus membuka aplikasinya dan download. Kemudian teman-teman itu harus mendaftar dulu bosku. Di sini bagian login ya. Nah, untuk cara mendaftarnya bosku bisa klik di bagian daftar yang berada di bawah. Kalian bisa tap seperti ini saja. Lalu silakan teman-teman masukin nama lengkap, alamat email kalian, nomor HP. Sesuaikan nomor HP ini dengan nomor dana kalian ya bosku. Jadi silakan masukin nomor dana kalian di sini, lalu masukin kata sandi baru. Dan untuk bagian referral kode silakan kalian isi ya. Untuk kode referral ini bisa kalian masukkan kode referral teman kalian atau kode referral yang ada di deskripsi. Nah, jika sudah kalian isi semua bosku, bisa klik di bagian daftar yang berada di bawah. Nah, jadi seperti itu ya bosku ya, untuk cara daftar di dalam aplikasi yang bernama Kaja. Nah, ini adalah merupakan tampilan beranda aplikasi ataupun akun teman-teman semua ya. Nanti ketika kalian masukin kode undangan teman kalian tadi ketika mendaftarkan, ada tuh menu kolom masukin kode undangan. Ketika kalian nanti masukin kode undangan, bosku dapat 100 poin ya. Jadi lumayan juga bosku ya untuk tambah-tambah. Nah, lalu di sini untuk misinya itu bagaimana bang? Oke, untuk misi pertama di sini teman-teman bisa memutar spin ya. Jadi kalian fokus untuk mencari yang namanya koin bosku. Kalian bisa memutar spin sebanyak 15 kali per hari. Kita bisa klik di bagian spin. Nah, di sini teman-teman bisa ya untuk memutar spin ya untuk setiap harinya sebanyak 15 kali per hari. Oke, kita selamat, kita dapat 8 poin. Kita kumpulkan sekarang. Kemudian ada iklan bosku ya. Ini ada iklan, kalian tunggu aja, kemudian kalian keluar dan tinggal 14 kali spin lagi bosku ya untuk tersisa. Kemudian kita lanjut ke misi kedua. Kalian bisa gosok-gosok layar di sini untuk dapetin poin. Dan untuk menggosok layar ini bosku, kalian bisa gosok layar setiap hari sebanyak 15 kali per hari juga.
Kalian bisa klik di bagian kumpulkan sekarang, maka kita diarahkan langsung menonton iklan terlebih dahulu. Nah lalu, jadi ketika kita mengklaim koinnya, teman-teman nanti diarahkan langsung ya bosku ya untuk melihat video iklan seperti ini. Kita keluar dan sisa putaran ataupun gesekan layar lagi 14 kali gesekan ya guys ya, atau menggosok layar. Kalian bisa beresin setiap harinya dan poin kita sudah 144 poin. Lanjut ke misi ketiga, ada soal nih guys ya, soal matematika yang bisa kalian beresin, nanti kalian bisa dapetin poin juga. Di sini kalian minimal menjawab soal 5 soal ya teman-teman ya, dan ada durasi waktunya, silakan kalian jawab 2x5 tinggal teman-teman jawab aja. Di sini kalian disuruh untuk nonton video, kita coba klik di bagian watch video. Nah lalu teman-teman bisa men-skip video iklannya ini ya teman-teman tanpa melihat videonya sampai habis ya. Jadi seperti itu buat teman-teman yang masih ada kendala. Oke, kita bisa jawab lagi di sini, tinggal teman-teman jawab lagi ya. Nanti kalian dapetin poin dan durasinya di sini ya. Oke, kita keluar dan lanjut ke misi berikutnya. Di sini ada bagian captcha ya guys ya. Kalian bisa beresin captcha juga untuk dapetin poinnya juga. Di sini ada 62F6Y3. Silakan kalian isi di bagian ini. Kita coba masukin dulu 62F6Y seperti ini ya guys ya, Y3, lalu kalian bisa klik di bagian kirim dan kita langsung dapat 27 koin teman-teman ya, lumayan. Tapi ketika kita memutar spin atau mengklaim poin yang kita dapetin dari beresin misinya, kita diarahkan langsung ataupun teman-teman nanti diarahkan langsung untuk menonton iklan terlebih dahulu. Lanjut kita ke misi berikutnya, ada check in nih bosku. Oke, kita dapat 100 poin. Jadi kita bisa check in ya teman-teman ya setiap harinya. Oke, kita lanjut ke misi terakhir ya. Kalian bisa undang teman, nanti ketika kalian berhasil mengundang teman, kalian mendapatkan 1000 poin ya saat mereka menukarkan poin pertama kali di Kajia aplikasi. Teman Anda juga mendapatkan 100 poin sebagai bonus pendaftaran. Jadi, kalian nanti mendapatkan 1000 poin per satu referral yang kalian undang. Jadi misalnya kalian mengundang si A dan si A itu mendaftar mendownload aplikasi itu melalui link referral dan kode undangan kalian, nanti teman-teman dapat 1000 koin. Dan buat teman-teman yang bingung, bang saya sudah mengundang satu orang nih tapi saya belum dapat 1000 poinnya, kenapa? Nah jadi si A tersebut harus melakukan penarikan dulu ya, penarikan pertama baru kalian dapat 1000 poin. Di sini sudah dikasih tahu ya guys ya, daftar pengguna, withdraw pertama pengguna baru kalian dapetin 1000 poin. Kalian bisa klik di bagian undang sekarang untuk mendapatkan link referral kalian ya teman-teman. Kalian bisa sebarkan ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan grup penghasil uang, dan jangan lupa share juga kode undangan kalian yang di sini agar mereka memasukkan kode undangan kalian ketika mendaftar. Nah, kemudian nanti ketika poin teman-temanku semua sudah ada, teman-teman bisa langsung melakukan penarikan. Caranya, kalian bisa tap aja yang berada di profil ya. Lalu teman-teman bisa klik di bagian menu withdraw. Di sini ada juga grup Telegramnya, kalian bisa gabung juga teman-teman ya. Tapi seperti itu. Nah, kita bisa klik di bagian withdraw. Teman-temanku itu bisa WD ke Dana, GoPay, dan jika ingin WD ke Dana, silakan masukin nomor Dana kalian dan jumlah poin yang ingin kalian tukarkan menjadi Dana. Untuk withdraw ke Dana itu minimal WD-nya itu 7000 poin. Setara dengan 5000 Dana, dan untuk ke GoPay itu sama aja. Ketika nanti poin kalian sudah 7000, kalian bisa WD ke 5000 Dana dan GoPay teman-teman ya. Jadi aplikasi yang kita bahas ini namanya aplikasinya Kajia. Dan mana sih bang bukti penarikannya? Oke, di sini Mimin akan lihatkan bukti penarikannya agar teman-teman lebih percaya bahwasannya aplikasi ini masih ngebayar. Oke teman-teman, ini adalah merupakan bukti penarikannya ya. Di sini kalian bisa lihat masuk di tanggal 19 April 2022 dari aplikasi Kajia Apps ya. Jadi aplikasi yang tadi kita bahas namanya Kajia, masuk Rp10.000. Jadi kalian bisa kumpulin Rp7.000 tersebut ataupun 7000 poin maksudnya untuk WD 5000 Dana dan GoPay.
Oke teman-teman, jika teman-temanku semua tertarik dengan garapan ini silakan, jika tidak ya nggak apa-apa. Makanya kalian tonton videonya sampai habis sebelum mendaftar dan mendownload aplikasinya. Baru kalian berpikir-pikir jika ingin mencobain silakan ya teman-teman. Jika tidak ya nggak apa-apa. Dan yuk beri semangat kami agar kami lebih semangat mengupload video dengan cara subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya dan komentar yang positif dan share juga video ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Oke, kami pamit. Jika kalian ingin cobain silakan ya guys ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.